Guys, bayangkan seorang kakek yang sudah lanjut usianya kini dan dia telah menceritakan kepada kita bagaimana kehebatannya dahulu ketika dia masih lagi di dalam polisi tentera laut untuk menentang Belanda yang pernah menjajah Indonesia, guys. Kehebatannya memang sangat luar biasa. Dan apa lagi yang membuat saya bertambah merinding untuk mereaction ceritanya, guys? Ia seorang yang sangat kebal kerana peluru daripada Belanda tidak bisa untuk menembus badannya. Bagaimana ceritanya? Ayuh kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Okey guys, hari ini saya mahu mereaksikan satu video daripada channel Album Sejarah Indonesia. Teman-teman boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Album Sejarah Indonesia. Okey, judul yang kita mahu mereaksikan hari ini adalah Mbah Sujono, Peluru Belanda Tidak Bisa Menembus Saya. Itulah judulnya, guys. Dan seperti yang saya katakan di intro tadi, Mbah ini adalah seorang polisi tentera laut, guys. Ataupun boleh saya bilang di sini, ataupun boleh saya panggil kakek, bisa, guys. Maaf kalau silap, ya. Kakek ini, guys, dia adalah seorang daripada bekas, iaitu veteran polisi tentera laut pada zaman penjajahan Belanda dulu. Dan dia pernah berlawan ataupun pernah berperang dengan pasukan Belanda. Ketika menyerang beliau, mereka tidak dapat untuk menembak beliau. Peluru yang menembak beliau hanya bisa untuk jatuh di hadapannya sahaja dan tidak bisa untuk menembus badan kakek tersebut, guys. Yang bisa kita bilang sangat kebal, guys. Orang yang sangat kebal. Dan soalan saya di sini, guys, adakah ketika masa penjajahan zaman Belanda dulu ramai rakyat-rakyat Indonesia yang kebal seperti Mbah Sujono ini, guys? Jadi teman-teman yang mengetahui ceritanya boleh komen di bawah komentar ini agar kita sama-sama berkongsi ilmu. Dan jika ada link ataupun YouTube ataupun channel yang mengisahkan tentang kebalnya rakyat Indonesia ketika berperang ataupun menentang Belanda dulu, boleh share di bawah komentar ini, guys. Okey guys, bagaimana cerita itu Mbah Sujono ini? Ayuh kita sama-sama tonton dan action bersama dengan Brozul Channel. Mari. Sabtu 8 Januari 2022, kami berkunjung ke kediaman Mbah Sujono, seorang legiun veteran RI yang berdomisili di Ngadirejo, Kota Blitar, Jawa Timur. Kedatangan kami disambut ramah oleh keluarga dan Mbah Kung Sujono. Beliau ketika berjuang melawan Belanda berada di satuan PTL, Polisi Tentara Laut, yang kini menjadi Polisi Militer Angkatan Laut. Oh, kakek ini dulu pernah berjuang ya, untuk mempertahankan Indonesia dan menentang pasukan daripada Belanda, guys. Wow, luar biasa kakek ini, guys. Ayuh kita lanjut, kita nonton. Dan TKA, Tentara Kereta Api. Menariknya, kami bertemu dengan narasumber dari kesatuan TKA yang hampir tidak ada sama sekali di buku-buku sejarah Indonesia. Oh, faktanya, tidak ada dalam sejarah pegawai kereta api di Blitar khususnya, masa perang kemerdekaan 1945 hingga 1949 turut mengangkat senjata dan membentuk kesatuan tempur sendiri untuk melawan Belanda. Sayangnya, ketika pertempuran usai, kesatuan ini membubarkan diri dan anggotanya berpencar dalam kehidupan masyarakat biasa ataupun melanjutkan ke TNI atau Polri. Dan hingga saat ini, kami belum pernah menemukan kisah perjuangan tentara kereta api selain dari Mbah Sujono. Mari. Oh, ini Mbah Sujono ini adalah seorang daripada polisi tentera laut, guys. Namanya tiada tercatat di dalam mana-mana buku sejarah Indonesia. Tetapi inilah ceritanya, guys. Ayuh kita dengar ceritanya bagaimana. Kita simak ceritanya. Sejarah tidak membuatmu kuno, sejarah membuatmu maju. Wah, benar ya. Kerana sejarahlah kita maju, guys. Oh, sehat kau. Wow. Berapa ya umurnya sekarang? Namanya Sinten Kong jenengan. Mbah Sujono. Sujono. Yo, ngeten pun. Kuwi lan kok iki kok. Oh, sampun ya. Sampun. Oh, nggih kok. Ini saya. Yo,
Tanda kita angkat timbang ya. Umur jenengan bilang kong sang ini kong. Nah, berapa umurnya? 92 tahun. 92 tahun kalau tidak salah dia bilang begitu guys. Dia sendiri pun sudah seperti ingat lupa ya umurnya berapa. Ya biasalah guys ya, kakek ni kalau orang yang sudah tua ya ingatannya sudah enggak berapa jelas ya. Ayo kita lanjut guys. 6 jenengan gitu. Luar biasa. Mbak Sujono ni. Pegawai sini kan kento datang riko murat parit betul itu pendet kesan. Sini ngapur pendet. Lani kurian ni ceritanya zaman perjuangan ni mengapa ni pripun kong jenengan kan kurian berjuang. Ceritanya pripun kong. Wah putul ini ni penasaran oleh cerita ini. Cuma macam dulu saya bertempat di markas. Dulu saya bertempat di markas sebelah utara rumah sakit Adi Waluyo. Dia sakit angkatan laut. Markas angkatan laut ni. Iya angkatan laut. Rumah sakit Adi Waluyo lawas. Lawas ngaler. Meri. Di ku markas lagi. Markas anu tu. Angkatan laut. Angkatan laut. Tentara. Polisi ni angkatan laut. Dia adalah bekas seorang polisi angkatan laut guys ya untuk Indonesia. Wow. Nah, minggu etandalan apa kulandalan kong? Yang etandalan, gedong. Ini masuk pengenang. Ya gedong macam ngilan. Nggih. Negeri ko. Itu main markas. Markas PTL. PTL. Polisi tentara laut. Pertama kali kalau polisi Griko, kadang kalau pindah tempat lain ni, nopo pindah kong. Nah, kan kayak kontrak-kontrak sambil pindah kalau gitu. Dan betul temalang mohon kalau di selai kali bus PT itu, mayor PT Malang, di selai kali PM Malang, tapi kalau langsung di bangsa mohon. Pembelian terus nih, tapi pun pimpinan-pimpinan kau pun betul ada sedoyo ya. Oh. Kan pun pimpinan saya panggil Malang. Buat nenteng. Pun betul ada sedoyo ya. Rian jenengan teng maksudnya teng kesatuan nopo kong teng tentara nopo Rian. Rumit buatan infanteri KA. Oh di infanteri KA ya. Infanteri gitu. Ini kan markasnya nanti kok? Di mana stasiun? Stasiun Berita. Oh, sini markasnya dulu ya? Sini markasnya dulu. Infanteri KA. Infanteri KA. Ini kan tentara ini sepul nggak? Ini tentara sepul. Infanteri KA ini canggih. Fiturnya kereta api memang ada. Enten nggak? Enten. Ini aku panjang perintah saya pusat. Oh, nggak. Kami diperintah dari pusat. Ini kan perang kok bujar. Iya, bujar. Kondama gitu ya. Dan malam teng stasiun. Tapi sami stasiun punan. Niku sing bentuk kesatuane jenengan teng infanteri KA teng niku sinten pelopore pertama mboten? Eh pertama pun betul teng mak betul nantene pun. Oh, sudah meninggal ya. Sudah meninggal di apa tadi dia bilang apa? Sudah meninggal di Tulungagung. Ah, Tulungagung. Piono namanya. Oh, sing bentuk niku. Nggih, bentuk. Terus saya pusat tiki, saya sangkain kepala kantor DKA. Tapi luar biasa kakek ini guys ya, walaupun dia sudah umur 92 tahun, tetapi ingatannya bisa kita bilang masih sangat jelas ya, dia bisa lagi mengingatkan apa-apa yang di mana markasnya dulu, di mana tempatnya berkhidmat dulu ya. Itu nama-nama yang ketuanya dahulu pun dia bisa ingat lagi. Itu oh, luar biasa juga kakek ini ya. Okey, kita lanjut guys. TKA nggih namine. TKA Tentara Kereta Api nggih. Tentara Kereta Api. Oh, TKA pertama kali niku. Tentara Kereta Api. Yang TKA ini lah kok dijak. Balik kula lah ke pembetiku. Bukan cerita dulu, Advanti KA ini mungkin. Oh, kalau tahun
Infantry kan yo. Bibaran yo. Saya jaringnya kedua. Masa serangan kedua. Masih kedua nih gue. Iya. Saya landi Surabaya niki. Dan jenengan riyen nate teng Surabaya. Iya. Tapi namung sekedap ya kok. Oh, iya. Kalih rencang-rencang saking Blitar kata. Nah, saking Blitar kata, tapi pun dua tasnya juga mesti meneretan. Pasti saya pikir teman-temannya yang dulu pun sudah lama meninggal ya, sudah lama. Yalah. Umurnya pun sudah 52 tahun. Oh, ini kira rezeki lah kakek ini bisa umur selanjut ini guys ya, sebanyak ini umurnya 92 tahun ya. Dan saya yakin lah, mungkin dah mungkin teman-temannya sudah lama yang sudah tiada ya. Cuma kakek ini adalah salah satu seorang yang mungkin masih lagi ada yang pernah mengalami berperang dengan Belanda dulu ya. Tetapi kita tahu mungkin ramai lagi sebenarnya, tetapi ini salah seorang kakeknya ya, yang masih ada sampai sekarang. Nanti nopo kong teng Surabaya sepur ya? Enggak, enggak sepur. Naik kereta api ya. Cuma enggak tetakan kereta niku tau. Enggak, yang Blitar niku enggak. Zaman dulu kereta api kayu ya. Enggak bisa, dia punya dinding kayu. Tapi kuatah enggak kong? Ya, beri sweater. Teng Surabaya ini pun dikong, kasih kong tang. Teng Surabaya kita kau gugup bang. Agresi satu, teng Blitar. Agresi kedua nih, teng Surabaya yang ngedang. Oh, perlu langsung malah meriki. Susah kong, Rian jenak cuman berjuang. Susah nong buatan berjuang Rian. Buatan seneng malam. Tidak. Ditanya susah enggak zaman perjuangan itu, dia bilang enggak susah guys, senang. Wah, luar biasa ya. Pokoknya jenengan sehat nggih kong. Ya pangestun pun. Kan ya, doanya saja. Kan Tuhan diberi sehat. Ya, amin. Alhamdulillah, amin, sehat ya guys, walaupun Tuhannya sudah lemah tapi sehat. Kulonan betul gadah barang belek, liat-liatnya betul gadah. Betul stasiun dalam apa kan betul gadah. Nggih, Kang. Lah sing dilindungi karo Tuhan. Nggih. Hanya Tuhan yang lindungi saya. Benar, Kang. Ya, benar. Rian, jenengan beton apa, Kang, senjatane? Ini wong material iki kabeh biasa. Oh, senjata. Beton. Malah beton-beton nanti. Beton nanti. Pokok tidak buat senjata. Oke, biasa. Modal nih. Kalau nanti nggak jadi, kok beton kurang deh, tidak mau senjata bagaimana berperang? Tidak, gak. Tak kaki gak. Yang niat berjuang mencari harta rampasan, di nasibnya pasti tertembak. Wah. Saya tu yang tembak. Yang purun mendet lah. Jangan cuma tan. Lagu purun suke. Oh, saya kalau mau bisa kaya dia bilang, tapi dia enggak mau. Iya, begitu. Dahsyat lah kakek ini. Suka ni kali kosor pesan kau tambah ni. Saya kosor. Saya betul kosor. Ngerjak mau ambil kalau bukan hak dia. Betul stasiun. Ini sudah banyak sekali harta benda perang. Wow. Tapi saya tidak melihat. Teman, kau betul wewe. Sade. Bahaya. Harta rampasan perang ya guys. Tetapi luar biasa kakek ini enggak mau ambil pun harta rampasan perang itu guys. Kalau itulah dia bilang, kalau dia bisa kaya, dia sudah lama kaya guys, tapi dia tidak mahu mengambil hak orang lain. Wah, bayangkan. Sedangkan itu rampasan perang guys. Sekarang di pesawat. Kong, larian niku berjuang jenengan perang lawan Honda. Boleh diizinkan sama orang tua ini jenengan? Mana? Sampun betul wonten. Bapak dia sudah tidak ada. Apa kebetulan? Tadi yang sebuah jalurnya rumit wonten kabupaten itu. Dan sebuah kloestri di Jangi Tulung Agung. Tulung Agung. Ibu. Saking Bapak Kuro. Ini saking... Oh, Bapak ini asal dari Kadiri. Tapi dia sebuah wonten kabupaten itu. Dengan Rien, zaman perang, pangkatnya apa, Bang? Kopra. Apa, Bang? Oh, Kopra. Lah, ya. Berarti dengan berjuang itu tasik umur pinten? Tasik umur. Pada wes 25 tahun ya umurnya ketika itu. Langkung kan. 25 tahun umurnya ketika berperang itu guys.
Betul. Balik betul ngomong kalibas. Rencangin jenengan, cuman perang, kong, kata sing gugur, kong. Pun kuata, pun. Kata? Kata. Nah, PM kiri-kiri, pak, netan mujono, dipun menten-enten. Maksudnya, gugur ketembak, londo, nopongnya kata, kong? Kata, kan. Tapi sana itu tadi yang nembak. Sinten? Saya berdurunya. Oh, tapi dia tertembak bukan dari orang Belanda, guys. Dia tertembak daripada pasukan dari orang Madura, ya. Kita lihat, ya. Tapi sana itu tadi yang nembak. Sinten? Saya berdurunya. Daripada pasukan Madura. Oh, saking Madura. Dia tertembak. Oke, semurup. Kita lihat, ya. Tentara Belanda dari orang Madura. Oh, maknanya... Orang Madura itu adalah daripada pasukan tentera Belanda juga, ya. Wah, dulu banyak juga, ya. Maknanya pasukan-pasukan daripada Belanda ini, dia mengambil daripada suku-suku bangsa Indonesia juga, ya. Maksudnya daripada Madura inilah salah satunya yang menjadi tentera Belanda, ya. Jadi kau pun ugal-ugal adikku. Mereka tidak main ampun. Kecem, kan? Kecem, kan? Kecem. Saya ni pun sudahlah saya Madura. Oh, sebentar kita baca, guys. Ada yang huruf kecil, tulisan kecil. Pasukan didikan Belanda dari Madura ini dikenal dengan nama Barisan Cakra. Wow, mereka asalnya daripada Madura semua. Dia bilang, ya. Dari Pemakasan itu. Kata tu, kong, saking Madura ni tu. Kata. Oh. Sebabnya dia pasukan ni Belanda. Nge, terus. Itu yang anda mahu. Jangan macam pimpinan daripada Belanda. Anda MP ni ko. Jangan. Kurang dari tuan tadi ko. Pak Sabirin dari Malang. Anda ni ko. Pak Sabirin dari Malang. Dia masih ingat, ya, nama-nama tu. Luar biasa. Dari Sikatan. Nggih, Sikatan. Terus. Sikatan ni ko. Puluhan tahun masih ingat nama. Luar biasa. Aniki pun buyar. Keranjangan nggih pun boten. Pun nggih tenggeri pertama lah MP, keranjangan dan sikatan. Lha riyen maame pripun kong jaman berjuang niku? Bagaimana makannya kok? Cari sendiri, ya. Tumbas niku pun. Luar biasa. Diparingi tiang mantan kan. Luar biasa. Nek kelompok njenengan kok tumbuk, rada njaluk kok begitu. Harus kawan ning kecil. Kak Bu Dewi, betul ni ke? Niki, kau jual ni ke? Oh, kita lihat bagaimana cara zaman orang dulu makan. Saya kalau minta tidak mau, dia tidak mau minta, guys. Lebih baik saya usaha sendiri. Kalau ingin makan, saya tukar dengan barang. Wow, maksudnya sistem barter lah orang bilang lah. Sistem barter ni kita tukar barang dengan makanan ke barang, makanan tukar dengan barang begitu, ya. Wow, kakek ni memang luar biasa, ya, guys. Dia tidak akan suka menyusahkan orang, ya. Oh. Kak Bu Dewi. Butuh dikit-dikit. Kau jualnya dikit. Tapi lah kalau jalan, wakak. Saya kalau minta tidak mau, nanti tidak apa-apa. Niku saking kantor. Dari kantor dikasih uang. Diparingi yotro nge. Maem nge. Kita mau sugar rupiah, Rumen. Oh, satu rupiah. Kalau sugar rupiah itu pertama kali. Gini mau dikutok. Tunggal rupiah gitu. Satu rupiah dulu sangat bernilai, ya. Sekarang jangan katakan satu rupiah, guys. 10,000 rupiah pun nggak bisa lagi mau makan bakso. Dia satu rupiah dulu, sangat bernilai. Wah. Sudah rupiahnya pun luweh-luweh. Wah, sudah lumayan banyak satu rupiah itu. Maknanya uang Indonesia zaman dulu sangat besar, ya. Nilainya satu rupiah itu. Markas Londo pun tikung. Markas Belanda pun kerja ni ko dah. Nggih. Kerja ni ko. Anu. Saya ni pusat Surabaya. Ya. Pusat markas itu. Nggih. Terus. Ada ngelarang dikit. Tentang Blitar ni ko perang tamu tikung. Kerja ni. Nggih. Tentang Blitar. Ada Blitar ni ber. Seluruh kota Blitar. Seluruh kota Blitar. Dalangeni. Dari Jelepeniku. Dari Jodangan.
Jenengan ini nanti mboten nukung papasan kalih tentara Londo ngoten. Maksudnya papasan ketemu tebih. Hanya di Kujang saja. Kalau di Semerap tebih. Ya kalau pamen ini buatan Mojokerto. Oh, pernah bertemu dengan Belanda, Mojokerto. Untungnya saja, mohon maaf. Gak jauh ya. Kurunnya namun dawah tengah truk, Arturo. Namun dawah. Untungnya kalau sama betul. Hah? Terus senjata aku yang tajam. Yang ampuh. Oh? Ini bahasa Inggris kawan. Dawah tengah truk, Arturo pelurunnya ini. Woi, niku pun wasiat sing ngampuh niki. Woi. Napa niku, Kang? Woi, luar biasa, guys. Bila ditembak itu pelurunya jatuh ke hadapannya saja, guys. Tidak dapat menembusi badan Mbah Sujono ini ya. Senjata apa tuh, Kang? Orang itu tanya ya. Keris. Keris. Sakti ya. Saking pundi? Napa? Saya tiang sepuh. Oh. Wow. Keris sakti. Cuman berjuang atah nggih, pejuang. Atah. Ceklan-ceklan ngoten niku. Nggih. Sing kebal peluru wonten. Ada. Woi. Emang peluru niku sami dawah tengah pulau tok. Woi, luar biasa, guys. Pelurunya tadi jatuh di depan saja ya. Tidak bisa menembus. Oh, tidak bisa menembus mereka. Bayangkan, wow, sakti ya. Mboten berbablas. Tapi kalau nyepeng cindaan niku, mboten enten lho. Dasing sewenten. Ampuh nggih. Ya benar nih. Ini kok tinggalan yang sepuh kok. Kengeng lagi, no. Tembak saya pegawai gigi. Angka tadi. Dur, sakal dibendut betul. Tau-tau di wang suluh. Rencangin jenang berjuang nih kong ya. Wih, luar biasa guys. Saya, karena ada sebilah keris itu tadi, peninggalan dari orang tuanya guys, Mbah Sujono ini, tidak bisa ditembus oleh peluru. Kalis peluru, maknanya tidak bisa ditembus oleh peluru. Peluru hanya jatuh di depannya saja. Wow. Oh, luar biasa. Londo apa mboten, Kang? Mboten enten. Mboten enten. Lek kelompoke mboten jenengan mboten enten. Merinding saya. Tiga cerita Mbak nih. Wah, Kang Bundi nih. Mbah nih. Ini Kang Mohon dicoba. Lagi kalis man. Mboten enten man. Dimaksud yang malah ke pusat ya. Sing londo kecekel niku mboten mboten dipateni nggih. Mung ditahan ngoten to. Nggih. Napa mboten dipateni mawon, Kang? Duka. Mboten mboten. Kedah dibasil. Nanti mireng tentara trip, Kang. Enten. Dahsyat, dahsyat, guys. Trip. Rumbelan sager sekolah trip iku. Kali penjenengan kan ageng penjenengan, sang adai penjenengan lari trip yo. Pokoknya betul ada berada pikiran yang anu betul ngawur dengan luar biasa. Jihenan apa mboten tiap sutri yang berjuang. Lek semua penjenengan waktu zaman berjuang Brian enten tiang setri ya. Betul enten. Setelah perang mboten niku jenengan pun mboten ketemu kalih rencang-rencang jenengan Kong. Pun betul enten bentar nggih. Sebentar guys, sebentar, sebentar. Saya mau tanyalah sedikit ya. Adakah ketika waktu perang dengan Belanda dulu memang ramai? Ini soalan saya ya. Memang ramai iaitu warga ataupun rakyat Indonesia ini yang kebal guys ya, yang kebal seperti kakek ini. Bayangkan ya, dengan hanya kakek ini ada iaitu senjatanya itu hanya keris saja yang peninggalan daripada orang tuanya. Dia bisa untuk melawan Belanda dan dia seorang yang sangat orang bilang kebal ya. Peluru tidak bisa untuk menembusi badannya guys. Karena keris itu ya. Saya merinding guys, serius saya merinding. Saya dengar apa yang dicerita oleh kakek ini. Ya, karena kita tidak hidup di zaman dulu. Dan bagi kita itu salah satu perkara yang sangat luar biasa apabila kita dengar cerita begitu guys ya. Wah, kita lanjut guys. Ayo kita lanjut aja ya. Sinten jenengan ipun supe? Ya. Konco plek ngoten e ngaten. Konco. Nek jageng. Saya panjenengan wonten tapi pun mboten enten. Ramai juga yang teman-temannya meninggal ya. Lari lek kok yo wonten tapi pun mboten enten. Heeh. Yo ngisa iku dipun napa? Panjenengan tara lek meniko. Seru banget.
cerita kakek ni guys. Berperang napa mboten lanjut tentara aku? Mboten. Mboten buron napa mboten anu? Kok pun rekenan pun kesel lah. Nggih. Pun kesel lagi ya, Bang. Setelah berjuang minggu jenengan lanjut teng pundi malih? Di Bariko teng wali kota. Di kantor di wali kota. Teng penjara niku. Di penjara nembe wae. Oh, baru wali kota lajeng surat kula saking Jakarta kaget penjara niku datang. Lah kula dijaluk riko. Kula manut mawon ate. Saya kagum betul. Kota sedari panjang saja ke. Seringnya gini ya, terserah. Terserah kan jalan ini. Oh siap. Jadi terserah rencang-rencang pripun nonton gini. Sing api-api, sing lelek nonton gitu. Siap. Menten mawon, sehat kong. Amin, amin. Sehat. Ceritanya luar biasa. Memang sangat luar biasa guys ceritanya. Luar biasa. Cerai kereta api. Ke atas aja. Ya. Gede banget. Pendira kita dari kerosan jangka tadi. Ya. Saya itu. Siap. Oke. Jenengan pun melakoni, pun menjalani. Iya. Oke. Oke. Siun kong. Dahsyat lah. Luar biasa guys. Kagum, kagum. Demikianlah kisah perjuangan Mbah Sujono. Faktor usia membuat tidak banyak cerita yang disampaikan kepada kami. Menurut cerita dari Ibu Binti, cucu Mbah Sujono, Mbah Kong hampir terbunuh oleh tentara Belanda ketika kesatuannya dikejar pasukan Belanda. Lalu Mbah Kong membuang persenjataannya dan bersembunyi di tumpukan jerami di sawah. Tentara Belanda yang jumlahnya banyak menusuk-nusuk tumpukan jerami, memakai bayonet senjatanya. Alhamdulillahnya, Mbah Kong selamat. Sebelum kami pulang, kami memberikan piagam penghargaan dan buah tangan dari orang-orang baik yang mendukung kegiatan kami bersama veteran RI. Raut senyum bahagia terlihat dari wajahnya yang beberapa kali selalu mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah mengingatnya. Terima kasih banyak kepada dompet. Wah, ada istrinya lagi ya di sebelahnya tuh. Tenaga amil zakat asal Surabaya. Oh, sama ya, umur panjang ya mereka ini. Telah berkontribusi dalam kegiatan bersama itulah sumbangan-sumbangan. Support selalu channel Album Sejarah Indonesia agar kami semakin bersemangat mengungkap pelaku sejarah kemerdekaan Indonesia lainnya. Sampai jumpa di video bersama veteran RI selanjutnya. Sejarah tidak membuatmu kuno, sejarah membuatmu maju. So okay guys, kita sudah pun tadi reaction daripada channel Album Sejarah Indonesia. Bagaimana kita lihat cerita daripada Mbah Sujono ini, seorang yang sangat luar biasa. Saya merinding guys, serius. Saya tadi sangat merinding apabila saya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Mbah Sujono ini. Dia membawa senjata keris, iaitu keris daripada peninggalan ayahnya ataupun daripada keluarganya guys, untuknya pergi menentang Belanda. Bayangkan senjata Belanda di hadapannya, apabila ditembak guys, pelurunya tidak dapat menembusi badannya, hanya jatuh di hadapannya saja peluru-peluru itu. Dan kita lihat dengan kesaktian keris yang ada itulah, dengan izin Allah juga ya sebenarnya guys ya, Mbah Sujono masih hidup hingga sekarang. Dan itulah yang saya tanya tadi ketika di tengah-tengah reaction saya, adakah dulu rakyat Indonesia ketika menentang Belanda ramai yang kebal seperti Mbah ini yang tidak bisa ditembusi peluru-peluru Belanda untuk membunuh ataupun untuk menembak rakyat Indonesia. Okay guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk saya yang Malaysian dan manfaat juga untuk teman-teman yang menonton. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda yang sudi menonton, yang sudi mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Bagi anda yang belum lagi subscribe channel saya, boleh klik butan subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.